Pulau Sewangi di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sudah lama dikenal sebagai sentra penghasil moda transportasi air yang disebut jukung atau kelotok. Di desa ini, selain bertani, hampir sebagian besar warganya menekuni pekerjaan sebagai perajin jukung dan kelotok yang dibuat dari paduan berbagai jenis kayu keras seperti lanan, supang, mandahirang, dan bangkirai. Kini, usaha kerajinan jukung dan kelotok tidak bersinar seperti dulu. Selain makin sulitnya mendapatkan bahan baku, juga disebabkan telah bergesernya budaya masyarakat dari budaya sungai menjadi budaya darat. Pembangunan jalan dan jembatan Berangas yang menghubungkan Pulau Sewangi dengan daratan utama di Berangas, Kecamatan Alalak, memang membuat kualitas hidup masyarakat meningkat karena akses ke pusat pemerintahan, sekolah, dan sarana publik lainnya lebih mudah dan dekat. Namun, pembangunan itu juga berdampak pada keberlangsungan usaha pembuatan jukung dan kelotok yang perlahan tergerus. Kini, hanya sebagian kecil saja perajin yang masih bertahan. Mereka pun memiliki harapan agar eksistensinya tidak hilang dan tinggal sejarah. Salah satu perajin jukung dan kelotok yang masih eksis adalah Abdul Hamid di RT 10 Pulau Sewangi. Kendala yang kami hadapi sekarang ini adalah masalah pemasaran. Pemasaran sekarang ini sepi. Jadi tergantung rezeki lah. Kalau saya, pembuatan pahu ini saya lakukan sejak saya lulus SMA, yaitu tahun 1994. Pun bahan pembuatan kayu jukung ini terdiri dari untuk bahan dasarnya tongkong, yaitu yang pertama jenis kayu yang paling terkuat adalah kayu cangal, tapi kayu itu sekarang ini tergolong langka dan susah untuk ditemukan. Jadi kami cari alternatif lain, yaitu kayu jenis kayu mandahirang, jenis kayu bangkirai, yang ketiga jenis kayu lanan biru, dan yang keempat jenis kayu supang. Pembuatan jenis jukung ini tergantung dari ukurannya. Kalau ukurannya kecil, dikerjakan cepat. Kalau ukurannya besar, dikerjakan agak sedikit lama. Kalau jukungnya panjang 4, tepa atau sekitar 6 meter, untuk satu orang pekerja itu bisa membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 minggu. Untuk panjang 5, tepa atau sekitar 8 meter, itu memerlukan waktu sekitar setengah bulan atau 2 minggu. Kalau panjang 6 tepa atau sekitar 10 meter, itu memerlukan waktu sekitar 20 hari untuk satu orang pekerja. Adapun harga jukung yang saya buat itu bervariasi juga tergantung dari panjang atau besaran jukung tersebut. Kalau panjang 4 harganya sekitar berkisar antara 3 juta sampai 4 juta. Kalau panjang 5 sekitar 6 juta sampai 8 juta. Kalau panjang 6 sekitar 10 juta sampai 16 juta. Adapun konsumennya, yaitu biasaan para nelayan dari daerah pesisir, misalnya daerah Alu-Alu, Bekambat, Tanipah, Tabungane, Tapiso, Kurau, Batakan, dan lain-lain. Kendala yang kami hadapi juga
masalah lahan, kami kalau musim hujan susah untuk mengeringkan lapan. Jadi kalau ada misalnya bantuan dari pemerintah, kami berharap supaya baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan berupa alat pengering kayu supaya waktu pada waktu musim hujan kami kadang ngalih lah, kadang kesulitan untuk mengeringkan kayu. Harapan lainnya, ya kalau bisa masalah klasik mengenai masalah pendanaan, kalau bisa ada bantuan sedikit gitu. Dan kalau ada misalnya dari dinas-dinas, misalnya perikanan atau dari dinas manapun, kalau memerlukan dukung, kami berharap supaya langsung terjun ke wilayah kami ini, nah supaya kami bisa menggaweakan jukung ini lah, supaya kalau kami kalau berbagi siap mengerjakan misalnya 20 buah atau 10 buah, kan kami bisa berbagi-bagi gitu. Nah jadi kada tergantung satu orang aja gitu, jadi berharap supaya langsung terjun ke lapangan, pengrajinnya langsung gitu. Ya, langsung ke sana aja kan.